Nama Ken William atau yang lebih dikenal sebagai Sultan KW, Ken Wilboy. Ken Wilboy membuat konten tentang anak Ridwan Kamil yang hilang terbawa arus di Swiss. Di akun Instagram Ken Wilboy, ia mengatakan dalam video sedang mencari ongkos untuk menyelamatkan anak Pak Ridwan Kamil di Swiss. Kok, lagi apaan tuh? Ini lagi jaga lilin buat nyari ongkos mau selamatin anaknya Pak Ridwan Kamil di Swiss. Udah ya, gue jaga lilin dulu. Aksi tersebut sontak membuat netizen marah, terutama Abeng Marco atau yang sering dikenal dengan nama Cecep Preman Pensiun. Hingga ia mengirimkan pesan lewat DM Instagramnya. Kamu ada masalah apa sama gubernur kami? Hingga anaknya lagi kena musibah, kamu jadikan konten? Atau kamu memang tidak suka dengan suku Sunda? Atau kamu merasa lebih kaya dari Bapak Ridwan Kamil yang kamu anggap gak punya uang? Tolong dijelaskan, bukan menghapus video dari postingan. Ujar Abeng Marco.